Lepas tu kan kalau COVID kan dia lepas lepas kita kena COVID dia akan kena simptom selepas COVID kan akan ada. Yalah. Saya tak seteruk yang mana orang ceritalah. Orang lain macam mana Zila yang Zila tahu pasal long COVID ni? Macam kan kalau saya banyak tanya kawan-kawan kan kawan banyak kena COVID. So diorang akan bercerita kalau hari ke-7 hingga ke-10 maknanya hari yang penghabisan COVID tu. Hari tu masa time-time macam tu dia akan menjadi balik. Dia akan memuncak balik. Wow. Kalau kita buat macam mana Zila? Hari ke-7? Dia kita kan karantin 10 hari. Hari pertama sampai hari ke-4 selalunya orang cakap lah hari pertama sampai hari ke-4 kita akan dapat simptom semua tu lah. Batuk tak ingat, batuk seteruk-teruknya ada orang dapat kan. Time tu last oksigen akan drop semua. So hari yang ke-7 sampai ke-10 tu kita ingat kita dah sihat. Tapi sebenarnya tak. Kalau kita terlebih buat kerja, kita boleh collapse. Tapi saya heran dia pergi berlari tu. Saya pun tak kenalah macam-macam apa yang orang cerita tu tak. Saya tak pernah, tak ada dapat simptom. Cuma 2 hari tu je saya rasa macam tak boleh nak nak bangun lah. Macam rasa badan lemah je. Badan lemah, batuk semua tak ada. Yeah. Itu yang memang saya cakap dengan dorang minum lifeline je. Saya minum lifeline, ambil info. 2 benda ni je saya ambil. Saya tak ambil benda lain. Yeah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah sampai sekarang ni. Alhamdulillah. Aktif. Tak ada rasa penat. Betul. Apa tu jadi maknanya tips Puan Zila ni kita boleh gunalah untuk kita kursus keluarga kita bila berlaku masalah kesihatan nanti ya. Terutamanya COVID lah.